Selamat siang buat teman-teman dari Patelki. Dan terima kasih kepada Patelki Jakarta Utara dan Prodia dan hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk sekedar sharing ya sebetulnya. Jadi karena tadi sudah disebutkan bahwa saya bergabung di Prodia sudah cukup lama. Dan sekarang di rumah sakit. Mungkin ini akan membedakan sedikit plebotomi di masa COVID ini antara yang di hospital dengan non-hospital. Ini mungkin sedikit beda, tapi sebetulnya intinya sama sih sebetulnya. Oke. Klik. Oke. Ah, ini kurikulum nggak usah ya, malu. Udah ketuaan. Oke. Nah, yang pertama kita tidak bisa menghindari. Masih, gue masih kemana sih? Yang ini. Iya. Oh, bukan di enter. Oke. Yang pertama kita tidak mungkin menghindari COVID ya. Seperti kita tahu awal kita semua berantakan, semua bingung. Semua kacau, termasuk di Prodia Kelapa Gading. Jadi salah satu kasus yang awal masih awal, meninggal juga ketemu saya. Saya kontak dengan orangnya, tapi orangnya sudah almarhum, salah satu korban. Jadi memang hal itu membuat kita semua panik waktu itu. Sampai ya, begitulah. Cuman kita akhirnya harus tetap tenang dan nomor satu yaitu seperti anjuran pemerintah. Kemana-mana cuci tangan. Nah, kita tahu bahwa SARS-CoV-2, jadi SARS juga, SARS-CoV-2 itu yang menyebabkan penyakit COVID-19 ya. Jadi kalau disebut COVID-19 itu bukan, itu nama penyakit, bukan nama penyebab sebetulnya. Karena nama penyebabnya adalah virus corona, corona 2 ya. Nah, dia itu sebetulnya suatu RNA virus yang sifatnya sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Ukurannya itu, kita lihat eritrosit saja harus menggunakan mikroskop dan kalau perlu pakai pembesaran 100 kali. Tidak bisa itu. Ini virus ini tidak bisa dilihat dan dia termasuk golongan RNA. Sangat kecil dan tidak ada satu orang pun yang dapat menghindari virus ini dimanapun juga seperti teman-teman sekalian ketahui sekarang ini insidensinya sudah luar biasa. Jadi di sini dijelaskan bahwa kontak antara pasien pada dengan pengambil darah atau flebotomis diusahakan sesingkat mungkin, tapi bukan berarti asal-asalan ya tidak, tetap mesti ada standarnya. Oke. Nah, bagaimana biasa ini nggak tahu nih siapa yang bikin ada KTP-nya Jokowi. Nomor satu pada saat kita pengambilan darah adalah identitas dan keterangan klinis. Sekarang sudah cukup baik keterangan klinis, artinya dalam rangka COVID ini, dulunya banyak yang bohong, sehingga kita sebagai orang-orang terdepan untuk kesehatan, sering kita tertular tanpa kita pernah tahu bahwa pasien tersebut COVID. Ini yang masalah. Sekarang identitasnya mereka mau dan kadang-kadang udah cukup enak ditanya dan lain sebagainya, udah banyak lah. Artinya pengambilan mereka sendiri akan datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan COVID dengan sukarela. Kalau dulu ada agak-agak beberapa bulan yang lalu masih agak dikejar-kejar dengan stigma negatif. Nah, yang kedua ada indikasi pengambilan darah, nanti akan saya terangkan. Kemudian, nah ini kesulitan-kesulitan pengambilan darah. Kemudian
bagaimana mengatasi masalah flebotomi pada umumnya. Kemudian apakah yang membedakan flebotomi di masa pandemi ini? Nah, kita tahu identitas itu mutlak. Sebaik mungkin pemeriksaan kita, sepinter-pinternya analis atau sehebat-hebatnya alat, metode, kalau tetap identitasnya tidak benar, maka akan memberikan data yang tidak benar. Jadi sangat berpengaruh misalnya nama, umur, alamat, dan dokter pengirim, kalau ada. Nah, biasanya ini masih agak lumayan. Umur, kemarin kita pernah dapat kesalahan tahun lahir sampai pasiennya itu umurnya 100 tahun lebih. Jadi itu udah artinya kita salah ngisi. Jadi jelas-jelas kita harus hati-hati. Kemudian keterangan klinis, yang saya tekankan adalah di obat dan suplemen. Banyak laboratorium ataupun itu agak sulit untuk dengan alasan biasanya pasiennya tidak kooperatif atau tidak memberikan data dengan baik dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita pendekatannya baik sambil kita agak sedikit ngobrol pada saat sebelum terjadi di bagian pengisian data, akan terjadi kontak yang intens dan cukup baik. Kemudian juga riwayat penyakit, ini sangat menentukan. Hal ini diperlukan untuk data-data, bukan hanya di masalah COVID ya. Sebelum COVID juga tetap kita sebagai orang insan laboratorium, insan kesehatan tetap harus memberikan data, berusaha mencari data tentang riwayat penyakitnya. Nah, jenis pemeriksaan jelas harus dimasukkan dengan baik. Jangan sampai sudah selesai diambil darah, pasiennya bahkan mungkin sudah pulang, ada yang kelewat, belum dicoret, dan lain sebagainya. Itu akan masalah membuat kredibilitas kita turun dan yang pasti mengganggu pasien. Kadang-kadang kita harus telepon, Bu, Pak, mohon maaf ada kelewat yang ini, kami masih butuh darah ini sehingga harus diulang. Bayangkanlah kalau pasien tersebut sudah di luar kota atau sedang makan dengan keluarganya, ditelepon hanya untuk masalah-masalah sepele, termasuk obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi mohon teman-teman nanti setelah ini bisa memperhatikan hal-hal ini, baik jenis penyakit, obat, dan lain sebagainya. Nah, umumnya indikasi pengambilan darah yang terbanyak adalah pemeriksaan laboratorium. Jelaslah, apalagi kita patelki ya, jadi dan laboratorium ini mainannya adalah pemeriksaan laboratorium. Nah, jangan lupa kadang-kadang ada beberapa rumah sakit yang melakukan donor darah. Analis pun sebetulnya kalau yang telah terdidik, itu pengambilan darah, prosesnya sama, tapi fungsinya untuk donor darah. Dan kemudian juga ada juga untuk pengobatan, ini yang biasanya di rumah sakit. Jadi pada kasus-kasus yang polisitemi di mana HB-nya tinggi sekali, dilakukan pembuangan darah. Itu biasanya bisa perawat, bisa analis yang mengerjakan, sama dengan itu hanya diawasi oleh dokter. Kemudian feresis yang lain. Salah satu contoh yang sekarang sedang hit adalah plasmaferesis untuk kasus-kasus COVID. Jadi yang diambil plasmanya untuk pengobatan para penderita COVID-19 yang klinisnya cukup berat. Dan feresis yang lain bisa ada tromboferesis, bisa juga lekoferesis. Kadang-kadang kita lupa itu bukan suatu flebotomi, sebetulnya tetap kerjaannya. Karena flebo kan artinya sebetulnya pembuluh vena itu. Nah, kesulitan tentunya teman-teman udah ini hanya mengulang saja. Pada anak atau neonatus jelaslah. Pembuluh darahnya kecil, halus, bahkan neonatus pasti pakai kapiler yang ada di daerah tumit. Kemudian rapuh pada usia lanjut. Sering kita lihat bahwa pasien tuh kayak model-model saya udah 60 lewat, itu pembuluh darahnya kalau tidak baik mudah jadi rapuh. Jadi kalau ditusuk suka jadi tembus lagi, bukan tembus ya, apanya, hematom ataupun lapuh. Kemudian atau malah jadi keras.
ditusuk sulit, sklerotik. Nah, yang paling susah pada keadaan kalau dia kolaps. Kolaps ini yang saya kasih contoh hanya pada saat syok hipovolemik ya. Kalau kayak di lab-lab swasta sih nggak ngalamin. Biasanya gini yang berat pada rumah sakit-rumah sakit. Nah, kolaps ini bukan hanya syok, bisa juga karena orangnya ketakutan sehingga pembuluh darahnya istilahnya ya menutup lah ya. Sulit dipegang, sulit dicari, padahal orangnya nggak apa-apa. Nah ini hambatan yang kita harus ingat. Bagaimana mengatasinya yang untuk yang kolaps yang kecil ya memang kita mau nggak mau kadang-kadang main dengan pakai wing needle. Nah, secara anatomi sendiri adanya pembengkakan ini di daerah yang biasa kita ambil misalnya di lipat siku ternyata daerahnya ada pembengkakan atau di mana atau gemuk di mana pembuluh darahnya akan menjadi sangat dalam karena tertutup lemak. Bukan pembuluhnya tertutup lemak, tapi terlindungi oleh lemak sehingga kita sulit mencari. Nah, kemudian ada bekas luka atau malah ada luka yang luas di daerah biasa kita mencari. Biasa kita mencari lokasi. Nah, misalnya pada luka bakar, kadang-kadang mau nggak mau kita biasa ngambil biasa di daerah tangan. Apabila mengalami kesulitan, tangannya ada luka atau ada apa, kita boleh ngambil dari vena-vena besar di daerah kaki. Masih memungkinkan, tapi jangan di leher ya, susah nanti. Kemudian adanya infus. Jadi IV line pada rumah sakit, itu infus itu kita tahu sendiri, biasanya umumnya dari arah ujung-ujung deket-deket di daerah jari. Nah, sedangkan kita ngambilnya di lipat siku. Hal ini tidak diizinkan, karena akan terjadi pengenceran. Ini mohon maaf gambarnya menghalangi sesuatu ini. Ada gambar yang menghalangi. Di bawahnya infus. Nah ini kalau ada infus, ada kesulitan. Biasanya kita ambil sisi yang sebelahnya. Misalnya infus di kanan, ambil di kiri. Kalau dua-duanya di infus, mau nggak mau cari di kaki. Itu mau nggak mau. Atau kalau memang sudah tidak bisa, ya caranya infusnya di stop dulu. Stop dulu, minta izin dengan dokternya. Kalau yang di rumah sakit, kita akan mengambil darah, kita akan stop dulu infusnya. Ada beberapa keadaan, kalau di rumah sakit, terutama di gawat darurat atau apa, biasanya sebelum memasang infus, mereka mengambil darah. Nah, ini yang kadang-kadang beberapa keadaan, mereka udah pasang aboket atau IV lainnya, darahnya diteteskan. Ini tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Itu ada konektor yang menghubungkan antara perfutainer yang kita pakai, jadi tabung-tabung yang kita gunakan dengan bisa dipasang dengan ujungnya aboket. Beberapa keadaan saya masih suka melihat diteteskan kayak netes. Jadi dari lubang aboketnya itu netes ditampung dengan tabung ini udah jelas sangat-sangat menyalahi, tidak boleh itu. Nah, yang paling susah ini. Takut. Takut ini bisa dua faktor. Takut pasien sering ini tadi yang akan menjadi kolaps juga. Yang kedua, takut yang ngambil yang takut. Jadi si petugas yang takut. Apalagi kalau misalnya yang diambil kenal. Segan, aduh ini kalau gagal bagaimana, dia takut malah dia jadi ragu-ragu malah gagal. Paling enak kalau memang tidak kenal. Tapi kan tidak mungkin, kadang-kadang kita pasti kenal. Apalagi kita tahu bahwa, wah ini si ini datang. Atau mungkin kenalnya kenal sekedar nama tapi tahu, wah ini orang penting. Misalnya, ini bikin yang takut bukan pasiennya tapi kitanya. Ini yang kita harus tenang. Nah, reaksi panik ya pasien umumnya pasien yang paling agak sulit di atas ini kalau orangnya memang agak-agak gitu ya, jadi gangguan emosi atau mungkin gangguan kejiwaan sehingga tidak bisa ditenangkan, sulit, atau mungkin pada anak-anak yang hiperaktif, waduh sulit setengah mati ya, itu yang berat, benar-benar kita perlu ekstra
Nah, kalau keterampilan pengambilan darah, ini pada masa pandemi ini sulit kita bertemu untuk saling berlatih training-training untuk yang offline, bahkan hands-on langsung, boleh dibilang nggak ada nih. Pengambilan darah sendiri bukan hanya bagaimana nusuk dan lain sebagainya. Sampai keterampilan yang dimaksud adalah jangan sampai salah menentukan mau periksa ini, tabungnya harusnya ini, tapi salah tabung. Atau kurang volume. Jadi butuhnya misalnya misalnya agregasi trombosit, dah, itu kan ngambilnya banyak tuh. Tabungnya kurang. Ngulang lagi, dan itu akan membuat pasien tidak nyaman. Jadi keterampilan pengambilan bukan hanya saat plebotomis melakukan penusukan sampai berhasil. Tidak. Keterampilan termasuk pengetahuan tentang tabung-tabung dan jenis-jenis pemeriksaan apa, pakainya, persyaratannya pakai tabung apa, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ada mau hematologi diperiksanya pakai sitrat, itu sudah pasti tidak mungkin. Hemostasis diperiksanya pakai EDTA, jelas tidak mungkin. Elektrolit diperiksanya pakai EDTA, jelas tidak mungkin. Jangan sampai salah hal-hal yang itu. Jadi keterampilan pengambilan bukan hanya di keterampilan penusukan, tapi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah ini tadi, ini bisa sekilas ya. Latihan yang baik dan benar tadi sudah saya singgung sedikit, termasuk pemilihan tabung-tabung, penampung-penampungnya. Yakin diri. Kalau ragu-ragu, ganti orang. Misalnya kenal tadi itu. Jelaskan prosedur ke pasien bahwa jangan bilang nggak sakit ya. Ini pasti akan ada sakit dan lain sebagainya. Kita butuh tabung, misalnya kita butuh sampai banyak. Jumlah yang kita ambil banyak. Pendekatan personal, ini enak. Sambil ngobrol, walaupun pada pandemi agak dikurangin ya. Kita bisa membuat orang itu seakan-akan tenang, kita langsungnya plok sambil diajak ngomong. Kalau pasiennya masih kecapean atau apa, atau kelihatan tidak tenang, jangan diambil. Silahkan diistirahatkan, pasiennya ditenangkan dulu. Cek keadaan pasien, apakah kalau di rumah sakit terutama, apakah ini memungkinkan diambil, izin dengan perawat atau dengan dokternya. Dok, boleh nggak diambil? Dok, boleh nggak infusnya mau di-stop dulu karena ada pengambilan darah dan lain sebagainya. Perlengkapan ini udah jelas, udah biasa dimainkan, ukuran berapa jarumnya, perlengkapan apa tabung-tabung yang diperlukan. Bawa hilang perhatian. Ini ngilangin gambar ini gimana? Sebentar. Ini loh. Supaya nggak ganggu. Klik. Ini kalau saya klik, klik event. Ini kan hilang, saya nggak bisa baca. Oh, iya. Itu masih tetap. Ini loh, indikator ini tuh bagaimana saya menghilangkan. Nggak kebaca soalnya. Ini apa ya? Perhatikan apa ya? Area ya? Pinjam itu. Nggak kelihatan kalau itu perhatikan standar keamanan. Oke, perhatikan standar keamanan. Terutama di era COVID. Saya terpaksa double pakai HP ini. Karena di monitor yang ada di komputer tidak jelas. Di standar keamanan. Kalau biasanya kita hanya memakai handscoon atau sarung tangan dan termasuk masker. Masih mungkin kadang-kadang tidak pakai masker. Zaman normal ya. Ini kita new normal. Nah, posisi pasien. Jadi duduk, tidur, dan lain sebagainya. Perhatikan posisi vena dengan cara diraba-raba itu biasa. Hindari daerah infus. Kadang-kadang ada pasien tertentu yang memang ada terpasang, misalnya pada pasien hemodialisis ataupun apa yang dirawat, yang rawat jalan, ada tuh di tangannya atau bahkan mungkin di dekat-dekat leher ada semacam alat yang bisa kelihatan, yang bisa untuk ngambil darah. Nah, pada saat itu, andaikan kita mau ngambil dari daerah-daerah itu tersebut, ini di luar yang cairan infus, gunakan dua tabung, jadi dibuang dulu. Satu tabung dibuang, nanti baru tabung selanjutnya dipakai. Kalau di infus tadi, kalau di infus jelas harus di-stop.
kalau bisa pindah lengan, jadi kanan atau kirinya berbeda, itulah yang terbaik. Tapi apabila tidak, izin terhadap dokter atau perawatnya bahwa akan di stop dulu, kemudian baru akan diambil darahnya. Dan tetap dibuang dulu, sedikit aja dibuang sih, mungkin pakai tabung yang 3 cc atau apa dibuang. Sehingga tidak menghindari kontaminasi dari cairan infus yang mungkin masih ada di dalam selangnya. Nah, masalah pembendungan ya, pembendungan, nepuk-nepuk vena itu biasa tuh. Nah, pembendungan jelas, kita tahu sendiri kalau vena dibendung terlalu lama akan terjadi hemokonsentrasi. Jadi kalau kita merasa masih belum itu, belum yakin untuk melakukan penusukan, lepaskan dulu bendungannya. Nah, kalau Anda sudah ketemu venanya, biasanya Anda akan melakukan desinfeksi. Sesudah itu, jangan disentuh-sentuh lagi. Karena sudah terjadi desinfeksi. Begitu Anda tidak dapat, Anda sentuh lagi, Anda desinfeksi lagi. Hindari mengepal berkali-kali. Cukup sekali untuk membuat bendungan. Nah, pada mengepal berkali-kali ya, pada pengambilan yang di kapiler, yang di ujung jari, ada statement tidak boleh diperas. Jadi kalau Anda melakukan akan pengambilan darah di ujung-ujung jari, di mana kapiler, maka dilakukan pembendungan. Yang boleh adalah ditekan, bukan ditekan-tekan. Kalau ditekan-tekan kayak diperas, ditekan aja dibendung. Sampai ujung jari itu menjadi kemerahan. Tapi bukan langsung, kalau begitu jarinya ditusuk, venanya tidak terlalu baik, keluar vena lagi, darahnya tidak terlalu baik keluarnya, ditekan-tekan, itu yang keluar akan cairan jaringan. Jadi yang betul adalah ditekan sekali sampai ujung jari itu agak kemerahan. Dan kemudian penusukannya, penusukan kapilernya itu jangan di bagian tengah-tengah jari yang lunak. Itu sedikit pembuluh darahnya. Sebaiknya agak sedikit minggir. Di mana kapiler itu akan sedikit lebih banyak. Keberhasilannya akan lebih tinggi. Oke. Lanjut. Nah, sekarang saya coba masuk ke pada saat sekarang ini ya, new normal nih. Kita bicara new normal. Kita tahu SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini terutama adalah droplet dan kontak langsung. Jadi pada saat pasien berbicara dan lain sebagainya lah, kita pasti teman-teman sudah tahu banyak tentang masalah ini dan kemudian meraba permukaan. Masih banyak tuh, lupa. Nah, khusus untuk airborne, ini juga menjadi suatu kontroversi. Kalau dibilang kontroversi, sebetulnya tidak kontroversi. Jadi kalau laboratorium biasa seperti di Prodia yang tidak di rumah sakit, kemungkinan airborne-nya itu akan sangat kecil. Karena kalau airborne itu jelas pada ruangan yang tindakan. Misalnya contohnya paling gampang lihat airborne adalah kalau Anda ke dokter gigi. Anda ke dokter gigi itu di bor, itu percikan airnya luar biasa. Dan itu kecil sekali karena bornya sangat cepat. Kemudian tindakan-tindakan lain yang di dalam ruangan. Nah, kesulitannya yang di rumah sakit. Misalnya Anda harus mengambil pasien yang di ICU lah, katakanlah, yang kebetulan yakin itu COVID. Maka pasien itu mungkin sudah mengalami tindakan, dan karena biasanya COVID itu adalah isolasinya cukup ketat, maka udara di situ memang menjadi kurang sip ya, kurang baik ya. Kemungkinan airborne di situ mungkin terjadi, walaupun tindakannya sudah selesai. Ini yang berbahaya, kecuali lewat sehari, itu sih enggak lah, airborne-nya hilang. Karena udah misalnya baru selesai ditindak, harus ngambil, atau sedang tindakan, tolong dong ambil udara ini untuk inna itu. Itu bisa mungkin terjadi. Jadi untuk lab-lab yang klinis yang tidak seperti kayak di lab swasta biasa, kemungkinan airborne-nya itu sangat kecil, walaupun udah dibilang apa namanya isunya atau wah bisa menular airborne. Betul, saya jawab betul, tetapi pada
daerah-daerah yang tindakan-tindakan, tidak pada tempat flebotomi yang biasa. Yang paling berat adalah kontak, close contact dan permukaan. Nah, ini gambar yang kiri, yang ini sebelum terjadi, ini normal lama nih. Normal baru ini pakai hazmat. Sebetulnya untuk teman-teman yang di lab biasa tidak perlu sampai level hazmat. Kecuali Anda yakin pasien itu COVID. Jadi teman-teman rumah sakit. Tapi teman rumah sakit yang ada di rawat jalan itu memang kadang-kadang kita sulit ya, nggak bisa bilang ini COVID atau tidak. Jadi kalau hazmat itu udah level 3 ya. Kalau full dress lah istilahnya. Tingkatannya level 3 ya. Nah, perlindungan. Kalau lab-lab swasta biasa, lab-lab klinis atau di katakanlah yang drive-thru yang ngambil darah hanya untuk rapid test dan lain sebagainya, masker bedah sebetulnya cukup. Cukup. Mau ditambah N95? Bukan tidak boleh. Boleh, tapi ya akan menyangkut ke arah biaya nantinya. Sarung tangan kalau mau rangkap dua boleh. Satu juga nggak apa-apa, tapi yang penting ganti. Harusnya ganti. Itu semua akan menjadi beban biaya operasional. Nah, kacamata pelindung. Saya cukup menganjurkan, karena kadang-kadang kita nggak sadar pasien tersebut di depan kita bersin atau apa, atau berteriak, walaupun kita tidak melakukan pembukaan mulut, area-area mulut. Jadi misalnya Anda, pasiennya takut, dia nangis, dia bagaimanapun juga, sehingga mulutnya akan berteriak atau apapun juga, bisalah bersihkan udara akan keluar droplet, itu akan bisa kelihatan, keluar. Yang penting adalah pemilahan pasien, ini terutama yang dirawat jalan. Screener awal suhu mutlak. Screener awal suhu mutlak. Jadi kalau pasien panas, belokkan. Mau diistirahatkan dulu di ruang transisi supaya suhunya, kan kadang-kadang pasien suka ngomong, oh saya habis dari panas, sehingga suhu saya 37 lewat, atau bahkan mungkin 38. Oke. Bapak duduk, bapak, ibu, adik, ataupun apa, duduklah di sini dulu. Bapak tenang dulu ya, sambil pasiennya relax. Kalau tetap tinggi, ya itu ceritanya beda. Ceritanya beda. Itu harus dilakukan dengan cara khusus. Mungkin kalau laboratorium punya ruangan pengambilan darahnya ada beberapa, mungkin disiapkanlah satu ruangan yang untuk pengambilan darah pada pasien yang kita curiga demamnya kemungkinan COVID itu loh. Jadi tolong siapkan, kalau kecuali kalau cuma satu ya repot ya. Jadi kalau ada, bedakan. Nah, ini bukan hazmat, tapi ini APD. Pada pasien-pasien yang biasanya suka, karena tidak sampai level ke atas ya, kan celananya juga masih celana biasa, kalau hazmat itu sudah ditutup. Sampai sepatu-sepatunya ditutup. Nah, sebetulnya ini saya ngambil dari bukunya Depkes, tetapi ternyata itu sumbernya Depkes juga jadi CDC ya, gambar-gambar ini. Kalau memang betul-betul COVID, kita tahu di ruangan, selain hazmat, kita memang harus pakai N95. Tapi kalau untuk yang biasa, reguler, cukup dengan masker bedah cukup kok, nggak apa-apa kok. Apalagi kalau kalian mau pakai facial sih, tetap oke aja. Sarung tangan jelas, baju rangkepan, ini ada yang bilang gaun lah, apa istilahnya, terserah. Nah, ini tadi saya bilang. Akan melakukan aerosol atau teman-teman ada yang melakukan swab. Kalau swab jelas kita harus berhati-hati benar. Pelindung wajah dan N95 wajib itu. Karena kemungkinan, terutama kalau swabnya masuk ke tenggorokan ya, yang oro ya, oral ya. Itu kita melakukan swab, saya udah pernah di swab oral. Jadi ngerasa kepengen muntahnya tuh ada dan kita disuruh teriak, oh itu. Jadi pasti, bukannya pasti ya,
kemungkinan terjadi percikan atau lepasnya virus andaikan kita positif ada. Jadi harus hati-hati. Kalau melakukan tindakan swab atau tindakan yang berhubungan dengan aerosol, wajib full dress boleh dibilang. Nah, prinsip-prinsip yang ini saya ambil dari buku petunjuk teknis yang dari Departemen Kesehatan, kalau nggak salah bulan Mei ya, April atau Mei 2020 yang terbaru. Ini saya hanya copy saja. Jadi dalam pemilihan APD harus memberikan perlindungan terhadap bahaya-bahaya terutama yang spesifik. Baik terpercik langsung maupun terpercik tidak langsung, kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, APD. APD itu kalau mungkin pernah lihat videonya para dokter yang merawat di Wisma Atlet yang pernah bersaksi dengan video. 8 jam nggak buka baju, nggak kencing, nggak segala macam. Itu kebayang kalau APD-nya tidak nyaman dipakai. Jadi seringan mungkin. Kemudian bisa ada yang reuse. Kalau awal-awal tuh reuse. Ataupun yang awal-awal disposable banyak. Yang reuse sekarang udah cukup banyak. Karena kalau semua dibuang jadi mahal ya. Ini yang bikin ongkos untuk melakukan swab itu mahal. Tidak menimbulkan bahaya tambahan ya, mungkin ganggu lah. Tidak mudah rusak, tidak mudah robek. Memenuhi dari standar yang ada, itu bisa dibuka aja lah. Bagaimana sih baju-baju yang bagus? Pemeliharaannya mudah, termasuk face shield-nya. Face shield tidak sekali buang, silahkan Anda sudah pakai, Anda bisa bersihkan lagi dengan desinfektan. Dan yang pasti, moving-nya gampang, jangan jadi seperti robot. Bergeraknya susah, mau nekuk tangan sendiri susah, pegang-pegang alat susah, masalah nanti. Nah, COVID sendiri kita tahu semua startnya adalah dari pernapasan, tetapi dia tidak seberat Ebola. Untung di Indonesia tidak ada Ebola. Ebola kebanyakan di Afrika ya. Jadi APD-nya pun kalau Ebola jauh lebih ketat. Kalau Ebola itu kita nyentuh aja kita bisa kena dari cairan tubuhnya. Kalau COVID ini, SARS-CoV-2 ini betul-betul hanya dari pernapasan. Nah, catatan dari Depkes sendiri, namun dalam situasi wabah COVID-19 di Indonesia dengan laju peningkatan kasus konfirmasi yang cepat, yang kita tahu dalam bulan ini Jakarta melejit hebat dari 200-an, 300-an, bisa seribuan dalam sehari. 1000 lewat bahkan. Sempat kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari yang lalu 1800. Saya lupa, kemarin turun lagi di 800. Tapi cepat sekali. Maka penggunaan cover all dapat memperluas pelindungan terutama bagi nakes. Anda sendiri tahu berita-berita terakhir yang sampai ada acara dari ID, ada 100 orang dokter yang sudah meninggal, kemarin sudah nambah lagi, sudah lebih dari 100, belum lagi terhitung dari nakes yang lain, perawat, dan lain sebagainya. Teman-teman kita harus kita lindungi juga. Jadi bukan hanya melindungi diri sendiri pada saat karena teman-teman hanya berhubungan langsung dengan pengambilan darah, tetapi pada saat selesai pengambilan darah, jangan nularin yang administrasi, yang housekeeping, tukang bersih-bersih, itu. Ini yang hati-hati. Nah, semasa COVID, saya ada satu sedikit joke ya. Kalau Anda sedang masa COVID begini, terutama para wanita, itu pengeluaran untuk kecantikan sangat hemat. Nggak perlu beli lipstick, keluar dari rumah juga pakai masker. Gitu loh. Aksesoris, mau pakai anting, orang ditutup juga. Pakai hazmat tutup semua. Cincin buang, hemat pengeluaran semasa COVID. Berbahagialah para suami. Atau pacar-pacar. Nggak usah beliin lipstick, nggak usah beliin apa ya. Nah, perhiasan pasti dibuang. Baju dari rumah dilepas. Diganti dengan baju kerja. Itu wajib itu. Melakukan kebersihan tangan dengan standar yang 6 atau 7 langkah. Sebelum dan sesudah APD. Nah, urutannya adalah APD mulai dari anterior dulu. Nanti balik lagi untuk melepas. Ini wajib dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan abul-abulan. Dari WHO sendiri sudah mengatakan,
bahwa insiden nakes tenaga kesehatan terkena infeksi bukan pada saat bertindak, umumnya di daerah sini, di daerah saat dia melepas. Salah ngelepas, nyebar. Apalagi biasanya kalau kayak hospital itu loadingnya tinggi, kotak tempat kuning dan lain sebagainya itu berkali-kali kebuka tutup untuk oleh beberapa orang yang bertindak melepaskan, itu berbahaya betul-betul. Mandi setelah menggunakan APD mah iyalah, wajib bersih supaya tidak menularkan, tidak dibawa pulang atau tidak ditularkan kepada rekan kerja yang non kontak pasien. Itu yang paling penting, non kontak pasien. Jadi Anda jangan egois. Ah, saya yang kontak, ya saya aja yang bersih, gini-gini, keluar aja. Nah, lo, teman-temannya kena. Ya kalau teman doang, kalau anak istri kena di rumah, ya sudahlah. Nah, ini juga saya ambil dari juknisnya Departemen Kesehatan. Sebetulnya N95 yang tertinggi, tetapi cukup misalnya dengan kembali lagi dengan masker bedah juga sudah cukup. Jadi CDC mengindikasikan N95 sebagai yang boleh, yang dianjurkan ya. Tapi baru hanya petugas kesehatan akan melakukan prosedur yang berat, intubasi dan lain sebagainya, wajib N95. Misalnya trakeostomi dan lain sebagainya. Nebulasi, misalnya yang orang-orang harus asma dengan nebulizer memang perlu pakai N95. Nah, ini gigi nih. Gigi juga pasti N95. Kemarin saya lihat di foto kawan saya yang dokter gigi. Itu kalau kita ke dokter gigi sekarang di tempat prakteknya dia, kepala kita masuk ke kotak pasiennya supaya tidak terjadi aerosol. Ada suction kecil juga untuk menyedot udaranya. Nah, masker bedah tetap bisa dianjurkan bagi pasien tersangka saja dan tidak melakukan tindakan sebetulnya. Ini cara memakai sih, silahkan aja ya, nanti banyak demonstrasi di video dan lain sebagainya cara memakai masker bedah yang baik dan benar. Nah, masuk ke babak akhir ya, jadi kenapa persiapan yang baik, perlengkapan flebotomi harus lengkap? Supaya kita nggak bolak-balik sebetulnya dan nggak ada kesalahan pengambilan, mengurangi kontak dengan pasien. Kemudian kita yang kedua, persiapan pasien dan komunikasinya. APD kalau yang biasa, wah ini salah ketik ya, harusnya sampai ya. Kalau APD untuk rawat jalan, cukuplah sampai level 2, tidak perlu hazmat. Kemudian persingkat kontak dengan pasien. Tadi di awal ada disebut bahwa dia 4-6 menit. Cuman ya itu kalau kita perlengkapan kita lengkap semua, data kita betul, mungkin bisa. Dan keterampilan kita juga betul, pasiennya kooperatif. Nah, kemudian jagalah kebersihan alat yang telah kita pakai itu supaya tidak menularkan kepada yang lain. Nah ini, stay healthy, stay clean, stay calm. Dan terakhir, terima kasih. Saya kira itu Pak Moderator, Pak Aang. Semoga dapat diterima dengan baik. Dan mungkin kalau memang ada yang kita bisa berdiskusi, bukan tanya-jawab ya, tukar pengalaman. Mungkin ada beberapa teman analis yang atau yang di tenaga kesehatan yang di rumah sakit lain. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik, terima kasih banyak Dr. Petrus. Ya ini teman-teman, silahkan atau nanti aja pas sesi terakhir barengan diskusinya atau langsung aja dok. Iya. Atur saja dok, nanti di sesi terakhir mungkin ya dok ya. Baik, teman-teman semuanya, teman-teman analis dimanapun berada yang sudah gabung, tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah live di Facebook juga, tapi ini di YouTube, tapi di YouTube tadi banyak yang komen kenapa sih nggak muncul
slide-nya gitu. Nanti kita lagi coba supaya muncul slide-nya dokter untuk ditayangkan kembali. Tapi kalau teman-teman minta slide-nya punyanya dokter, nanti kami akan share gitu berbentuk PDF. Jadi boleh nanti di alamatnya, alamat emailnya diminta nanti pas akhir sesi kalau ingin slide-nya dokter gitu. Baik, kita masuk ke pembicara kedua. Ini pembicara kedua, beliau itu UOM Unit Operation Manager di Prodia Pluit. Di Prodia Pluit ya. Ini akan membawakan tentunya tentang bagaimana sih persiapan untuk pre-analitik selama COVID dan juga isu-isunya apa yang harus disiapkan terkait itu semua, karena justru Indonesia ini semakin banyak yang positifnya dibanding yang negatifnya, dan kita berharap pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bebas seperti sedia kala, bisa beraktivitas seperti biasa kala. Oke, kita langsung saja ke pembicara kedua. Ini ada Ibu Agustina Pujiastuti. Panggilannya biasa kami panggilannya Bu Tuti. Silakan Bu. Iya, Bu Tuti. Iya, siap. Terima kasih. Silakan Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman peserta webinar se-Indonesia Raya. Nah, terima kasih atas waktunya kepada saya sampaikan kepada Kang Aang. Untuk kesempatannya sore hari ini saya membawakan materi pre-analytical issues during SARS-CoV-2 pandemic era. Nah, sebenarnya hampir sama ya dengan materi yang dibawakan oleh Dr. Petrus, sama-sama pre-analitik. Kalau Dr. Petrus kan lebih concern ke plebotomi. Kalau saya akan membawakan pre-analitik secara global keseluruhan. Nah, slide-nya. Ya, ini udah tampil, sudah kelihatan kan ya? Oke, itu aja. Oh ya. Baik.
Ini adalah outline materi saya sore hari ini. Yang pertama adalah introduction dan background-nya untuk apa sih kita membahas pre-analitik sore ini, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada tahapan pre-analitik, kemudian faktor variasi biologis, kemudian dari pengambilan spesimennya sedikit yang tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Petrus, kemudian faktor penanganan spesimen dan tindakan pencegahannya. Nah, di sini adalah peran laboratorium kesehatan itu, seperti kita tahu 70-85% keputusan klinisi dibuat berdasarkan dari hasil laboratorium. Belakangan ini juga bukan hanya klinisi dari rumah sakit, lab, atau klinik, pengobatan alternatif pun sekarang juga sudah menggunakan jasanya laboratorium kesehatan. Kemudian untuk itu kita kan berperan penting ya dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, makanya kualitas sampel yang buruk itu pasti akan mempengaruhi akurasi hasil dari laboratorium. Makanya keputusan klinisi tadi bergantung pada kemampuan kita sebagai tenaga lab kesehatan dalam menyediakan outcome klinis yang optimal, yang akhirnya akan berdampak kepada pasien-pasien kita. Peran-peran dari laboratorium diantaranya adalah risk assessment atau screening, kemudian untuk diagnosis, kemudian prognosis, perjalanan penyakit, kemudian pemilihan pengobatan, treatment selection, dan juga monitoring penyakit dan manajemennya. Nah, diibaratkan laboratorium kesehatan itu adalah sebuah toko pizza ya, restoran pizza. Anggaplah pizza titik-titik lah ya. Nah, di sini ada beberapa proses yang berperan sampai kita mendapatkan pizza yang kita mau. Yang pertama adalah order. Order sekarang kan dari call center-nya, apakah dari jasa GoFood, sampai apa yang kita mau itu tersampaikan ke pembuat pizza, ke tokonya itu. Sampai pesanan datang, akan dibuatlah sesuai dengan pesanan. Mau topping apa, mau isi apa, mau sausnya apa, dibuat, kemudian diantar sampai ke pelanggan. Nah, di sini apakah salah satunya ini lebih penting daripada proses yang satunya? Apakah order lebih penting dari proses pembuatan atau pembuatan lebih penting dari proses pengantaran? Oh tidak, tentu tidak. Semuanya berperan, memiliki peranan. Jadi tidak ada yang lebih penting satu sama lain. Karena apa? Order benar, tapi ternyata kokinya salah memasak. Atau pengantarnya terlambat mengantarkan sehingga pizza sampai ke pelanggan sudah tidak dalam keadaan hangat. Itu sama halnya dengan kita, dengan laboratorium. Dari proses order sampai kita mengeluarkan hasil, mengantar hasil itu harus dengan tepat, dengan yang sesuai. Tepat hasil pada tepat waktunya. Nah, secara keseluruhan untuk mendapatkan jawaban dari para klinisi, kita lihat di sini cycle-nya di laboratorium itu terdiri dari apa saja. Ternyata tahapannya tidak sesederhana seperti restoran pizza tadi, tapi hampir mulai dari clinical question, permintaannya dokter atau klinisi, kemudian formulir permintaan pemeriksaan lab, kemudian pengambilan sampel, kemudian ke laboratorium untuk diolah,
dianalisa, kemudian melalui tahapan quality control untuk akhirnya dikolasi. Kolasi itu penggabungan. Seandainya pemeriksaan tidak hanya dikerjakan di laboratorium tersebut, misalkan ada rujukan ke eksternal atau ada dari beberapa bagian laboratorium, misalkan ada lampiran-lampiran, akan dikolasi, digabungkan menjadi satu untuk akhirnya bisa diinterpretasi dan kemudian dilaporkan ke klinisi. Nah, dari ketiga tahap ini, kita kelompokkan menjadi tiga, pre-analytical, kemudian analytical, dan post-analytic. Tahapan mana yang berpengaruh ke, sangat berpengaruh ke pasien? Apakah pre-analytic, analytic, atau pasca-analytic? Sama, ketiganya berpengaruh karena pada tahap manapun kalau kita melakukan kesalahan itu konsekuensinya poor patient care atau tindakan ke pasiennya akan buruk atau terhambat. Nah, kita lihat banyaknya kesalahan itu ada di mana sih, di pada tahapan mana, karena kita lihat di sini dari mulai pasien di order pemeriksaan, kemudian pengambilan sampel, kemudian transportasi, kemudian ordernya diproses, kemudian dilakukan pemeriksaan, sampai dengan hasil dilaporkan, ternyata pre-analytic itu menyumbang kesalahan terbesar, yaitu 62 sampai dengan 76%. Nah, ini menurut Plebani tahun 2006. Namun seiringnya berjalannya waktu, tahapan itu tidak hanya tiga itu saja. Jadi ada pre-analytic, kemudian pre-analytic, analitiknya sendiri, post-analytic, dan post-post-analytic. Jadi ada tambahan pre-pre-analytic dan post-post-analytic. Nah, sore ini kita membahas tahapan pre-analytical. Mengapa begitu kita fokus tahapan pre-analytical? Dengan kita mengurangi kesalahan pada tahap pre-analytical, maka kita akan memperbaiki kualitas dari hasil pemeriksaan yang kita hasilkan. Jadi, quality first, do it right at the first time. Jadi, dari awal pun kita sudah harus memulai dengan yang sampel yang benar. Ibaratnya ya, garbage in sama dengan garbage out. Jadi kalau kita ngasih sampel yang tidak bagus, keluarnya pun akan tidak bagus. Ini tadi gambaran pre-analytical dan pre-analytical itu yang termasuk itu apa aja sih, dan kenapa kita fokusnya ke situ? Karena pada tahap pre-analytical ini ya kontrol. Mostly manual, kebanyakan manual ya, meskipun ke semakin kesini tahapan order pemeriksaan bisa dilakukan secara komputerisasi, bahkan oleh pasiennya sendiri dari rumah. Kemudian tahapan pre-analytical itu adalah proses yang multiple, banyak sekali, kompleks. Kemudian tidak ada QC guideline, belum ada panduan mengenai pre-analytical. Yang ada panduan pemeriksaan, panduan analisa banyak. Cuma untuk panduan pre-analytical belum ada. Kemudian tidak ada standarisasi quality. Nah, maksudnya itu mungkin hanya sebatas benchmarking ya. Kita melihat ke lab lain bagaimana, apakah prosesnya lebih baik dari lab kita. Kemudian eksternal QC-nya juga tidak ada, internalnya aja nggak ada, apalagi eksternal. Jadi sedikit sekali eksternal QC, mungkin dari kepuasan pelanggan ya, kayak KPKP, kuesioner, kepuasan pelanggan, tapi itu tidak menggambarkan secara detail tahapan pre-analitik itu sendiri. Nah, untuk itu kita perlu menstandarisasi persiapan pemeriksaan. Nah, gunanya apa?
Menstandarisasi memperkecil dari variasi biologis. Variasi biologis sendiri apa sih? Yaitu fluktuasi alami dari konstituen cairan tubuh di sekitar titik pengaturan, homeostasis. Yaitu komponennya ada dari dalam maupun antara subjek individu. Ada dua biological variation, kita golongkan menjadi dua, yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol ini contohnya adalah umur. Umur kita tidak bisa membatasi ya, pasien mau periksa udah tua, oh nggak boleh periksa, tidak. Kemudian jenis kelamin, oh, laki-laki, perempuan, boleh. Kemudian trauma. Trauma dari pasien kan kita tidak bisa kontrol. Kemudian kehamilan, menopause status, kemudian disease state, kejadian pandemi, kemudian demam, itu juga tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu contohnya adalah aktivitas fisik, kemudian diet atau food intake, kemudian perokok, obat-obatan, kemudian ritme, kemudian atau posisi dan menstrual cycle dan stres. Ini kedua faktor ini baik yang bisa kita kontrol maupun yang tidak bisa kontrol berpengaruh kepada hasil pemeriksaan, hasil yang kita keluarkan. Contohnya jenis kelamin pria mempunyai kadar alkali fosfatase lebih tinggi daripada wanita. Kemudian umur bayi dengan orang dewasa pasti nilai hemoglobinnya berbeda, leukosit, eritrosit, bilirubin berbeda dengan orang dewasa. Kemudian stres itu bisa meningkatkan ACTH. Nah, makanya itu bisa kita kontrol. Stres ini misalkan pasiennya takut diambil darah seperti yang dokter Petrus sebutkan tadi. Nah, itu caranya bagaimana kita mungkin dengan upayanya pengambilan darah yang rileks, tempatnya yang homey gitu. Kemudian postur juga mempengaruhi. Ini misalkan aldosteron itu tegak, duduk itu berpengaruh ke hasil. Nah, untuk menstandarisasi ini semua, maka diperlukan persiapan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan lab. Nah, syarat umumnya sebelum kita periksa lab itu yang pertama 24 jam sebelumnya diusahakan tidak ada aktivitas fisik yang berlebih, olahraga berat, lari, angkat beban. Kemudian 12 jam sebelumnya no food or drink, artinya puasa. Puasa makan, minum kopi, teh, hanya boleh air putih saja. Kemudian 1 jam sebelumnya diutamakan tidak merokok, merokok konvensional maupun yang vape. Kemudian 10-15 menit sebelum ambil darah diupayakan relax. Duduk santai, tekanan darahnya sudah kembali ke semula. Tidak ngus-ngusan gitu ya. Kemudian yang kelima, penghentian obat-obatan. Ini untuk obat yang memang boleh dihentikan oleh dokter ya. Kalau tidak boleh maka harus disampaikan kepada petugas obat-obat saja yang diminum atau disuntikan atau pokoknya yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian pengambilan darah sebisa mungkin pagi hari, jam 7 sampai jam 10 pagi atau lebih pagi jam 6 juga tidak apa-apa. Ini adalah syarat-syarat umum. Kecuali untuk tes-tes tertentu yang memerlukan syarat khusus ya, misalkan analisa sperma berarti puasa berhubungan seksual 2-7 hari. Kemudian misalkan kortisol harus kortikol sore yang diminta oleh dokter berarti ya jam 3 sampai dengan jam 5 sore.
Kemudian sumber-sumber kesalahan pada persiapan pemeriksaan itu diantaranya persiapan tidak dijalankan dengan benar. Jadi pasien datang ngus-ngusan pakai baju olahraga, padahal dipersyaratkan kan seminimal mungkin tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, tapi memaksa untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini pasien memaksa juga. Kemudian pasien tidak komunikatif. Jadi kita menanyakan obat apa yang dikonsumsi itu tidak menyampaikan, tidak jujur dan tidak ibaratnya enggak terbuka dengan petugas kita. Itu yang beberapa yang mempengaruhi kenapa persiapannya itu tidak optimal. Karena obat itu memberikan pengaruh juga kepada hasil lab. Misalkan diuretik itu akan pengenceran urin, kemudian hemokonsentrasi, itu sama dengan kafein, efeknya juga sama. Kemudian antibiotik untuk pemeriksaan kultur, sebisa mungkin kan memang tidak sedang dalam pengobatan antibiotik, karena kan mempengaruhi hasil. Jadi itu karena, kenapa pasien tidak jujur? Karena tidak mengerti resiko. Nah, itulah gunanya kita sebagai petugas frontliner di laboratorium sebisa mungkin melakukan pendekatan. Nah, yang harus dilakukan untuk mengurangi sumber kesalahan tadi, apa sih yang kita bisa lakukan? Yang diantaranya adalah untuk yang bisa kita kontrol, yang tadi kan dibilang di awal ya, ada yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Kalau yang bisa dikontrol ya dengan pemeriksaannya dilakukan pada saat basal, pagi hari. Kemudian dengan berpuasa, karena kan makanan mempengaruhi ya tadi, makan mempengaruhi hasil. Nah itu contohnya adalah untuk glukosa. Kemudian trigliserid itu sangat terpengaruh dengan intake makanan. Kemudian jenis-jenis makanannya apa aja? Kemudian alkohol juga, konsumsi alkohol itu meningkatkan kadar trigliserid, HDL, kolesterol, gamma GT itu berpengaruh. Kemudian untuk pasien-pasien dengan diet tinggi protein, rendah karbohidrat itu akan ureanya meningkat. Urea meningkat dan gulanya pasti menurun. Gitu. Jadi persiapan pemeriksaan tadi harus benar. Kemudian untuk yang tidak bisa kita kontrol, contohnya umur, jenis kelamin, ya kita melaporkan sesuai dengan reference race, nilai rujukannya sesuai dengan umur. Kemudian menjalankan prosedur dengan benar, termasuk komunikasi tadi, harus ada pendekatan komunikatif. Kemudian pada tahapan pengambilan spesimen, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah waktunya, kapan harus dilakukan pengambilan spesimen, lokasi pengambilan. Kemudian persiapan apa aja yang harus kita lakukan pada tahap pra-sampling. Kemudian teknik samplingnya sendiri dan sampel handling. Sebelum kita melakukan pengambilan, tentu kita harus memakai APD yang mencukupi, terutama di era pandemi seperti ini ya. Ini saya ambil gambarnya dari CDC. Jadi ada tahapan memasang dan melepas personal protective equipment atau APD. Nah, mulai dari gown atau jas lab, kemudian masker, kemudian kalau perlu goggle atau bisa diganti dengan face shield, kemudian harus sarung tangan. Nah, untuk melepasnya kebalikannya ya. Jadi sebisa mungkin yang kontak dengan pasien itu tidak mengkontaminasi kita. Jadi handscoon pertama, kemudian face shield atau goggle, kemudian jas lab, kemudian masker, dan tidak lupa adalah mencuci tangan dengan baik dan benar dengan 6 langkah tadi. Nah, kita bahas ya waktu dan lokasi pengambilan spesimen, karena akan sangat berpengaruh.
ada berkaitan dengan biological variation tadi, maka kita upayakan pengambilan spesimen pada pagi hari dalam keadaan basal dan puasa. Nah, kemudian untuk ritme sirkadian, sirkadian itu contoh pemeriksaannya adalah kortisol, prolaktin, kemudian hormon, itu biasanya kalau untuk pemeriksaan hormon ditentukan kan dari klinisi, misalkan H plus 2 atau H plus 1 dari menstruasi terakhir, atau keadaan khusus misalkan bayi tabung, progesteron berarti berapa hari setelah penanaman embrio. Kemudian yang berkaitan dengan siklus parasit, nah itu malaria pagi hari, malaria pada saat demam, filaria dilakukan pengambilannya pada saat malam hari. Kemudian perjalanan si virus atau penyakit itu DHF itu demam berapa hari menentukan dia DHF yang NS1 atau DHF yang IgG, IgM. Kemudian bidal dan gal itu berapa hari setelah demam. Di samping waktu, ada juga lokasi. Lokasinya mau di dari jari untuk pengambilan sediaan tetes tebal, atau dari vena, atau dari swab nasooral, nah, tergantung pemeriksaan yang diminta oleh klinisi. Nah, kemudian pada tahap pre-sampling itu kemungkinan kejadiannya apa aja? Yaitu pasien identification error, jadi salah identifikasi. Makanya harus ditanyakan dengan dua identitas, nama dan tanggal lahir. Kemudian sampelnya juga error karena labeling. Nah, ini contoh pemasangan label yang baik. Jadi tidak menutupi jendela sehingga kita masih bisa mengontrol kualitas dari sampel, apakah lisis, lipemik gitu. Kemudian variasi postur tubuh. Variasi postur tubuh itu dianjurkan posisi yang sama, yaitu duduk. Apalagi ini untuk membandingkan hasil lab yang sebelumnya dengan yang sekarang, seperti serial pemeriksaan gitu. Kemudian spesimen type-nya error, jadi salah mengambil jenis spesimen. Seperti yang Dr. Petrus katakan, tidak hanya kemampuan mengambil darah saja pada pelatihan phlebotomy itu, tapi juga harus kesesuaian jumlah, kesesuaian tabung itu juga harus benar, dan kesesuaian antikoagulan. Nah, ini contoh labelnya rapi, tidak miring, bagus. Nah, kemudian pasien atau sampel misidentifikasi. Ini adalah contohnya adalah wrong pasien atau wrong sample atau wrong specimen itu akan mengakibatkan hasil lab yang berbeda, sehingga manajemen pasiennya pun akan salah. Itu kebanyakan terjadi, 86% sebanyak itu kejadian preanalitik itu adalah itu salah sampel. Pasien, makanya sekarang kan sudah ada teknologi ya, pada saat pendaftaran sudah dilengkapi dengan kamera, jadi kita bisa melihat ya pasien yang datang ambil darah apakah benar sesuai enggak dengan yang terregistrasi. Kemudian kita juga minta ID card, KTP, nah itu gunanya. Jadi untuk memverifikasinya ada dua minimal ya, minimal data yang harus kita tahu ada. Nah, setelah ini ada penyebab salah label. Pasiennya sudah benar, ternyata label yang dipasangnya salah. Nah, kejadiannya kenapa kok bisa salah label? Nah, ini membawa beberapa label spesimen ke ruang pasien. Ini untuk pasien rawat inap ya. Jadi saking banyaknya label, namanya sama, padahal orangnya berbeda. Nah, itu
bisa mengakibatkan misidentifikasi juga. Kemudian memberi label tidak pada tempat kehamilan. Jadi kan memang kalau di prosedurnya kita pasang label pada tabung, kemudian diunjukkan ke pelanggan, apakah pelanggan menyaksikan namanya benar, nah, baru dilakukan proses plebotomi. Kemudian kemungkinannya penyebab salah label yang lain adalah pemberian label oleh orang lain. Jadi dipasrahkan ke orang lain, dipercayakan, ternyata ada miskomunikasi sehingga ternyata nama kita sama hampir familiar ya dengan nama-nama itu sering banget sama, ternyata berbeda pasiennya. Atau yang terakhir adalah relabel. Jadi dilakukan labeling ulang, itu juga menjadi penyebab salahnya. Kemudian selanjutnya teknik sampling. Nah, teknik sampling ini pemasangan tourniquet-nya harus benar, tidak terlalu lama. Maksimal yang diperbolehkan adalah 1 menit. Jika kita masih melakukan perabaan dan ternyata venanya susah, belum ketemu, maka dilepaskan dulu tourniquet-nya. Tunggu selama 2 menit, baru dipasang lagi. Nah, kemudian harus menggunakan peralatan pengambilan darah yang satu sistem ya, sehingga kompatibel antara jarum dengan holder, sehingga tidak terjadi tabung mental, jarum lepas dari holdernya, jadi sebisa mungkin dengan satu sistem. Kemudian tadi yang terus sudah sebut, kalau diinfus berarti lengan satunya, kalau dua-duanya diinfus berarti kaki. Kalau dua-dua kaki tidak dapat juga, maka minta izin ke dokter untuk di stop dulu infusnya, baru dilakukan pengambilan darah. Kemudian volume kurang. Nah, ini ada contohnya, tabung vakum itu ada tanda batasnya. Dengan toleransi 10% dari tanda batas itu. Jadi tidak boleh melebihi. Kemudian, oh ya, tourniquet tadi sebisa mungkin satu tourniquet ya, tidak boleh lebih dari satu tourniquet untuk satu lengan, kan nggak mungkin ya. Tapi ada juga kejadian satu lengan aja dua tourniquet. Kemudian gunakan yang non-latex, karena ada beberapa pasien yang hipersensitif dengan latex, sehingga menimbulkan reaksi alergi. Kemudian selain itu kontaminasi cairan jaringan. Tadi kalau pengambilan dari misalkan heel prick atau dari jari untuk pasien yang anak kecil. Kemudian waktu pengambilannya lama karena kan mencari vena tadi, makanya dilepaskan dulu 2 menit baru kemudian dipasang lagi. Kemudian urutan tabungnya, jadi harus benar ya, tidak boleh tertukar-tukar karena nanti akan mempengaruhi. Nah, berikut ini adalah order of draw dari plebotomy, urutan tabung. Ini jadi dari yang pertama itu adalah untuk pengambilan kultur. Kultur kan harus steril ya, jadi pengambilan pertama, kemudian setelah itu sitrat kalau memang ada pemeriksaan koagulasi, kemudian SST, kemudian plain, baru yang lainnya heparin, EDTA, maupun NAF. Nah, ini sebelahnya itu adalah inversinya, jadi pembolak-balikannya. Inversinya itu 180 derajat ya. Dari pada keadaan tabung berdiri, balik sampai berdiri lagi. Kemudian minimum clot time, jadi pendiaman itu sebisa mungkin didiamkan pada suhu ruang, suhu kamar itu maksimalnya adalah 2 jam. Meskipun ini sudah tertulis ya, SST 30 menit, kemudian yang plain 60 menit, tapi maksimalnya itu 2 jam.
tabungnya tegak, ditaruh di dalam rak sehingga beku sempurna. Baru dilakukan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi ini masuk ke sample handling. Nah, ketidaksesuaian penanganan sampel mixing tadi yang saya bilang inversi 180 derajat, berapa kali sudah disebutkan di awal tadi, kemudian sentrifugasinya kurang tepat, jadi semua dibukul rata itu kan tidak boleh, jadi sudah ada pada pedoman masing-masing pemeriksaan. Sentrifugasi